Harganya berapa? 5 juta aja. 5 juta? Iya dong, 5 juta. Nah, baru kali ini mobil seharga motor Mio ya. 5 juta saja, teman-teman. Bisa lihat kondisinya. Minusnya pajak aja ya. Iya, kondisinya begitulah, hancur-hancuran. Pajak berapa kali tadi? Kalau nggak salah 2020. 2020. Mesin tapi halus. Ini. Jalan 4 tahun ya. Mesin halus, nyaris terdengar. Ganti plat 5 tahun lah ya. Iya. Pajak juga murah. 5 juta saja, teman-teman. Bisa bawa pulang mobil. Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog YouTube Duo Otomotif. Dan kali ini akhirnya kita bisa silaturahmi lagi di garasi Fahmi. Yang pastinya di sini menjual berbagai mobil dengan harga terjangkau, kualitas terbaik. Nah, kita langsung ditemani oleh ownernya langsung dengan Om Fahmi. Siap, Om. Alhamdulillah, Om. Terima kasih waktunya ya. Oke, Om Fahmi, bisa diinfokan teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, garasi Fahmi ini mainnya mobil apa? Mobil tua sih kebanyakan. Mobil tua ya. Kalau tapi ya enggak, tapi ya campurnya mau sih kalau yang ya sedang-sedang lah. Sedang-sedang ya. 90-an, yes. 90-an 90-an ke atas lah ya. Kondisinya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau di sini kebanyakan apa adanya sih? Apa adanya. Yang penting mesin sehat sudah dicek ya. Ya, kalau ada kekurangan atau apa ya biasanya kalau buat pedagang sih dia enggak banyak ngomong ya, Mas. Sudah tahu lah ya. Ya. Oke, namanya juga mobil retro. Ya. Kalau untuk dokumen gimana? Di sini lengkap, PPKB ya. Saya. Oke, yang penting paling pajak. Pajak tuh lewat-lewat lah ya. Iya, oke, dokumen lengkap, kondisi insya Allah nanti bisa dicek sambil cek ya. Baik, yang mau siap. Beli. Siap. Untuk minggu ini ada berapa unit? Nah, kalau ini ada 15-an. 15 unit ya, oke, masih banyak pilihan mobil di garasi Fahmi. Siap. Kalau boleh tahu alamatnya di mana, Om? Di ini apa namanya, Desa Sasak Panjang. Sasak Panjang, oke. Di Tajur Halang. Tajur Halang. Kecamatan Tajur Halang. Oke, nggak jauh dari stasiun Citayam. Citayam ya. Betul. Oke, ini perbatasan antara Depok dan Bogor. Iya, Om. Nomornya bisa dihubungi, Om? 0815-974-97. Oke, langsung kita save nomor beserta alamat dari garasi Fahmi. Baik. Oke, katanya ini ada mobil paling murah 6 jutaan. Apa benar? Ada Corolla DX, harganya cukup 6 juta saja, teman-teman. Nah, itu mobilnya. Kalau boleh tahu. Bukan. Di sana ya? Kirain yang ini. Bukan. Istimewa banget. Iya. Oke. Harga murah-murah pokoknya. Ya, ini siap. Ada Telstar. Ford Telstar. Oke, okay. Tahun berapa, Om? 95. 95. Betul. Kondisi? Kondisi enak. Enak ya. Oke, okay. Mesin aman ya? Mesin enak, Om. Enggak ada ngobos-ngobos? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Okay. Cuma bodi aja paling. Bodinya kurang begitu mulus gitu ya. Oke, okay. Yang penting mesin sehat. Siap. Pajak gimana? Pajak 2022. 2022 plat daerah Cilacap ya? Daerah. Kalau R itu mana tuh? Rembang Jawa ya? Tengah. Iya, Jawa Tengah. Cilacap, antara Cilacap Purwokerto. Dan... Oh, kalau R itu? Iya. Oh, gitu ya, ya. Oke, untuk interior masih ori ya. Ori. Siap. Listrikan aman, Om? Enak, itu mobil enak. Manual. Oke. Okay. Ya. Sudah head unit double dins. Siap. Pajak 2022. Betul, Om. Betul, okay. 2022. Nah, untuk kondisi seperti ini kira-kira pajak tahunannya berapa? Kalau nggak salah 600-an. 600-an. Oke, okay. Dari 2022 jalan 3 panjang ya. Iya, 2022. Oke. Okay. Harganya berapa, Om? Ini minta di 15,5. 15,5. Iya. Kalau di bawah 15 gimana? Paling 15 balik. 15 pas. Pas. Ya, betul. Nah, di garasi Fahmi ini tidak main harga, teman-teman. Pokoknya untungnya tipis saja ya. Yang penting bisa membantu teman-teman mempunyai mobil sekelas harga motor lah ya. Iya sih. 15 juta. Oke. Okay. Mobil enak ya, Om. Pajak baru 2022 ya. Betul, Om. Siap. Enggak tenggelam amat. Oke, okay. Selanjutnya ini ada Honda Maestro. Maestro tahun 93. Tahun 93. Ya. Kondisi? Kondisi lumayan. Lumayan ya. Oke. Okay. Untuk mesin aman ya? Iya. Interior dalaman ori. Masih lumayan ori sih, Om. Ori, oke. Okay. Untuk mesin gimana? Mesin lumayan. Mesin pajak lumayan. Hidup, pajak. Pajak hidup. Hidup. Kaleng juga panjang plat daerah Depok. Betul, Depok. Banjil. Oke. Okay. Tahunannya berapa? Hah? Tahunannya pajak tahunan. Pajak kalau nggak salah sama paling 600-an sekitar. 600-an. Oke, okay. Kondisi pajak hidup nih, teman-teman. Maestro. Siap. Kondisi overall juga masih lumayan. Rekomendasi banget ya. Ya. Kondisi seperti ini harganya berapa? Dibuka di 25, Om. 25.
Kalau di bawah 20 gimana? Loh. Paling 2-3 setengah nih. 2-3 pas lah. Ya, bro. 2-3 pas ya. Oke, deal ya. Oke, oke. Kalau AC gimana? AC dingin. AC dingin. Kalau Maestro berapa CC sih, Bang? 2000. 2000 CC ya. Oke, okay. Lebih bertenaga. Ini transmisinya manual ya? Manual, betul. Manual. Oke, okay. 23 juta saja. Iya, langsung ke, ini udah terjual ini belum? Ini terjual ya. Oke, oh, ada Galant terjual. Terus ada apa? Mazda ini. Mazda 323. Oke. Oh, tahun 89 apa kalau? Tahun 89, pajaknya lebih murah lagi ya. Iya. Oh, kondisi, Om? Kondisi lumayan nih. Lumayan. AC? AC kayaknya enggak dingin deh kayaknya. 1300 aja ya? Iya kayaknya. 15 apa? Oh, 1015 kayaknya ya. 1500. 1500 CC, interior masih blue bru. Iya. AC dingin enggak? AC lumayan kayaknya. Kurang dingin kayak kurang dingin. Kurang dingin tapi hidup ya. Tinggal isi freon lah. Pajak? Pajaknya mati lama sih ini. Berapa tahun? Tahun bertahun-tahun. Oke, paling tapi ini jual murah aja sih ini. Kalau riset sih bayar 5 tahun sih ya. Iya. Akan panjang plat daerah Bekasi, plat ganjil. FBJ. Tahu aja Bekasi. Harganya berapa? Ini 11 bukanya. 11, kayaknya di bawah 10 deh. 10,5 yuk, 10,5. 10 pas tuh. 10,5. 10,5 teman-teman. Ya, mungkin 5-nya itu ya. Untungnya ya. Ini ada apa lagi? Ya, ini udah berlaku. Ini udah ini udah bahan ya ini. Ya. Ini tuh tuh ada SL. SL. Minta 7 juta itu. 7 juta saja? Ya, 7. Oke. Okay. Kondisi gimana? Lumayan, masih lumayan. Pajak? Pajak 2022. 2022 tahunannya juga di bawah 1 juta ya? Iya, kalau ini kan mobil tahun 84, Om. Sekitar ya enggak sampai 500 kayaknya. Iya, enggak sampai di bawah 500. Pada daerah Bandung. Iya. Oke. Okay. Cuma ini gitu apa adanya, Om. Apa adanya ya, yang penting mesin sehat ya. Oh, mesin halus. Halus. Oke, okay. Tinggal repair-repair, teman-teman. Dan pajak. Siap. Harganya? 7 aja, 7. 7 juta. 7 juta. 6 juta enggak bisa? Kagak bisa 7 juta apa. Pokoknya ini enggak main harga lagi kalau ya, di garasi Fahmi punya. Siap. Harga sudah include. Siap. Ya, untung dikit-dikit lah ya. Yang penting muter. Terus ada adalah, unit apa lagi? Paling ini sinem nih. Paling ini ada nih. Ini BMW juga ada nih BMW ini. BMW 325. 318. Ini emblem juga. Ini tahun 92 nih. 92 kondisi? Kondisinya lumayan, pajaknya 2 kali. Pajak pelatnya. 2 kali. Betul. Kalau BMW ini tahunannya berapa sih? Kalau nggak salah 550-an. 550 ya, masih terjangkau. Ini kondisi plat, overall? Jakarta Selatan lumayan. Mesin aman ya? Aman kalau mesin. Kaki-kaki? Kaki-kaki enak. Dokumen lengkap ya? Lengkap, BPKB, nah. SNK. Telatnya 2 kali aja. 2 kali aja. Ya, harganya? Om. Harganya minta di 25 nih, Om. Kalau 20 ya. 23 dan 23 salaman. 22 ya. Salaman. 23 aja. 23 salaman tuh kalau jadi. Pokoknya enggak main harga lagi. Ya. AC gimana ini? AC lumayan nih. Lumayan ya. Kalau kurang dingin ntar didinginin. Nah, ini yang mau berniaga juga ada pick up. Iya, ini pick up. Daihatsu Zebra. Iya, minta 11 nih, Om. Minta 11, oke. Okay. Ya, kondisi? Kondisi lumayan. Lumayan ya. Kondisi apa adanya gini. Padanya. Cuman kayaknya proses dempul-dempul ya. Iya, ini belum disolin. Kalau sasis gimana? Ah, ini sasis mah utuh. Utuh ya sasis, enggak ya. Ada kropos. Untuk... Kirain sosis. Kaget Om Bang. Oke. Kalau sosis katanya. Untuk pasar dimakan. Pasar di mana? Indomie mana Indomie? Indomie. Kalau sosis kan pasarnya Indomie ya. Iya. Pasar di mana? Banyak kalau saya 2020. 2020. Ya, siap. Kir pasti lewat juga ya? Iya mungkin. Iya kalau pasar kurang terlalu lihat saya. Pada daerah Jakarta Timur. Nah. Harganya berapa? Ini minta 11 aja. 11 aja. Di bawah 10 dah. Belum dapat di bawah 10. Pasnya berapa? 10. 11, paling 11. 11 juta. Enggak bisa goyang. Soalan terus ngenang soal dikit itu soal. Tinggal ngesel aja ya pokoknya. Anak, ya. Di 11 aja lah. 11 ya. 11 juta. Terus ada Volt apa lagi? Ini Tech 5 nih. Tech 5. 5 tahun 95. Tahun 95. Betul. Kondisi. Kondisi lumayan ini sebenarnya udah diamplasin ya harusnya udah mau naik cat teman belum sempat nih. Oke, karena banyak progres ya. Jadi satu-satu dulu teman-teman. Iya, banyak banget urusan tuh. Pajak. Pajak dalam juga nih 2000 berapa ya? 2019 apa 2020? 2019. Gitu. Oke. Plat daerah Bekasi juga ya. Internal gimana, ya. Om? Ya, lumayan. Ah, masih ori teman-teman. Iya, lumayan sih. Oke, untuk sekelas tahun 95 worth it lah ya, manual. Enggak ya. Ada kopos kan? Iya, enggak ada. Harganya aman. Berapa? Ini minta 18,5, Om. 18,5. Iya. Di bawah 18. 18,5 udah bonus nyiram tuh. Siram cat. Iya. Oke, 18,5 itu sudah include siram cat teman-teman. Nanti terima cat barulah. Apa ini aja? Apa adanya?
Ini disiram. Siram. Siram apa enaknya? Tahu siram apa enaknya? Ini sudah disiram hujan loh, air hujan. Kalau 18.5 terima siraman rohani. Siram rohani beserta siram cat ya. Enggak bisa kurang lagi. Udah itu 18.5 paling sama siram. Siram cat, oke. Sudah harga terbaik dari garasi Fahmi. Siap, Om. Terus ada apa lagi? Itu paling tuh. Cuma ceret ya, ini harus ngelas ini banyak. Ini mobil apa ini? Ceret ya. Mesin mah enak, bodinya udah hancur-hancuran nih. Oke. Ini 5 juta tuh mesin halus. Kompetitornya dari Starlet ya. Iya. Tahun berapa, Om? Tahun berapa ya? 84 tadi. 84. Kondisi apa adanya ya? Iya, bodi doang kalahnya. Kalau mesin mah enak. Mesin enak. Yang penting mesin dulu. Dokumen aman? Dokumen lengkap, harus lengkap. Pajak tahunannya juga murah ya? Iya, betul. Sekitar 400 sampai ya enggak sampai 500. Betul sekali. Plat daerah Tangerang Kota, plat NAP. C, kota yang. Harganya berapa? 5 juta aja. 5 juta? Iya dong, 5 juta. Nah, baru kali ini mobil seharga motor Mio ya. 5 juta saja, teman-teman. Bisa lihat kondisinya. Ininya iya. Pajak aja ya. Iya, kondisinya begitu lah, hancur-hancuran. Pajak berapa kali tadi? Kalau enggak salah 2020. 2020. Mesin tapi halus ini. Jalan 4 tahun ya. Mesin halus nyaris tak terdengar. Ganti plat 5 tahun lah ya. Iya. Pajak juga murah. 5 juta saja, teman-teman. Bisa bawa pulang mobil. Cuman ada di sini. Pas banget MNT itu Tangerang. Ya. Oke, 5 juta saja bawa pulang. Apa tuker sama motornya ntar. Kita pulang bawa motor ya. Bawa mobil ya. Apa kita pulang bawa mobil? Tidak, ada Pak Perosa, Om. Oke. Perosa nih. Nah, ada Daihatsu Veloza. Ya, tahun berapa, Om? Tahun 94 nih. 94. Itu yang tipe SE? Tipenya tipe apa ya? Tahu. SE apa ST? S katanya. ST kali. ST. Warna army ini warna aslinya ya sesuai SNK. Warna ya kalau warna kayaknya warna SNK. Okay. Sesuai SNK. Ini proses depul juga. Iya. Kondisi? Kondisi mesin mah halus cuman gitu aja. Kondisinya ban botak. Oke. Okay. Bodinya belum rapi. Siap. Untuk pajak gimana, Om? Pajak telat sekali, Om. Sekali tahunannya juga murah ya. Betul. Kondisi apa adanya ini? Betul, Om. Harga berapa? Ini minta di 28. 28. Iya, 28 udah siram dah. Pas nyiram 28. Ya udah enggak apa-apa. Ini murah sih, teman-teman. Nanti timah siram cat di 28 juta. Betul. Nanti teman-teman yang mau nego-nego bisa langsung hubungin. Betul. Ya, kalau kayak gini aja 27-an paling. 27 lah. Siap. Pokoknya. Oke, langsung gas ke garasi Fahmi. Baik, Om. Terus ada apa lagi? Di mana ya? Lihat sana apa lagi ya? Masih ada kambing enggak? Sudah lewat ya itu. Kambing udah lewat. Kambing udah enggak ada, Om. Kalau mulain lagi. Nah, teman-teman di sini juga ada pilihan Kia Rio tahun berapa? 2005. 2005. Betul. Ini X ya? Bukan, Om. Bukan ini asli ya? Ini sebenarnya pribadi. Pribadi. Cuman catnya emang kagak rapi. Oh, pantesan untuk interior juga dudu. Kalau interior mah rapi. Merapi ya. Iya, mesin gimana? Mesin mah halus. Mesin halus, pajak? Pajaknya 2020 atau 2019 gitu. Oke, ini ketokan ya. Yeah. Samsat pinggir jalan kayaknya. Kagak dapetnya memang begini sih, saya enggak ketok. Oke, pajak tahunannya? Berapa? Udah saya belum sempatnya lagi. Oh, belum dicek ya. Oke. Pokoknya di biasanya di sekitar 1 jutaan mahal-mahalnya. Mungkin ya. Nah, untuk Rio. Harganya berapa? Gitu ini dibuka di 23. 23. Iya. Kalau di bawah 20 gimana? Belum dapat. Tipis-tipis saja paling. Tipis-tipis saja. 21. Paling 22 setengah. 22 aja lah. 22 ya udah. 22. Teman-teman bisa bawa pulang Kia Rio. Ini yang aslinya, bukan mantan. Terus ini ada Wonder. Tipe Wonder. Ini kondisi ini kakinya lagi dirapin. Tapi ini juga jual murah aja nih. Berapa? 7,5 cuman ngebul ini. Ngebul. Belum dirapin. Inilah penjualan di garasi Fahmi ya. Iya, kalau mau dandan ya silakan 7,5. Tapi kalau mau nunggu rapi ya masih belum kepegang. Oke. Jadi di sini untuk penjualan ya apa sangat terbuka ya apa adanya dan kalaupun ada minusnya sudah dikasih tahu ya. Ini kondisi CV Wonder kadang ngebul. Iya, ngebul. Kalau jalan. Jalan tapi ngebul ya. Oke, ini baru restorasi di bagian kaki-kaki. Kayak orang banyak utang, palanya ngebul. Ya, ngebul. Oke. Terus ada apa lagi? Aduh, pala ngebul. Ngebul. Astina. Astina. Teman-teman, untuk mobil berikutnya ini ada pilihan Mazda Astina. Tahun berapa, Om? Tahun 93, Om. 93. Iya. Untuk kondisi seperti apa? Kondisi mesin enak. AC dingin. AC dingin. Oh, okay. Cuman ini doang nih, bemper doang belum diapin. Oke, tinggal sol aja lah ya. Iya, sol bemper. Plat daerah lokal kita nih. Selesai. Untuk flip flop dari normal, lampu normal ya. Normal. Untuk interior masih rapi ya. Lumayan. Tapi window.
Corsair. Okay. Pajaknya? Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak tahunan juga murah ya. Iya. Harganya berapa, Om? Minta di 35, ya, Pak. 35. Ya. Oke, ini yang flip flop sih ya, yang ya. Limit edition. Betul. Radio HC, teman-teman. Siap. 16 valve. Ya. Harganya di 35 itu masih bisa goyang enggak? Kira-kira? Paling sedikit aja. Di bawah 35 gimana? Huh? 30, di bawah 30. Belum dapat. Pajak berapa, Om? Paling 34, Om. 34. Gunung sedikit aja. 33? 33 setengah ada ya? 33 setengah ya? Siap. Oke, deal. Pokoknya ini deal. Astina, untuk kondisinya overall keren. Masih aman ya? Iya. Oke, nanti tinggal perapian aja ini. Pokoknya langsung hubungin Bang Fahmi. Siap, Om. Selanjutnya ada apa lagi? E2000, Bang. E2000. Nah, di sini juga ada pilihan mobil yang lega nih. Sudah sliding door, Alphardnya zaman dulu ini. Ya. Tahun berapa ini? Tahun 97, Om. 97. Kondisi, Om? Kondisi mesin halus, AC dingin. AC dingin. Cuman ini tinggal disol aja. Disol ya. Dan sol atas sama depan. Oke. Untuk lokal juga untuk alamat sedekan ya, saat ya. Bogor. Enak. Plus. AC nggak ada ya? AC dingin. AC dingin. Oh, masih dingin, teman-teman. Dingin. Menggigil pokoknya. Pajak lewat. 2020, betul. 2020. Siap. Harganya berapa? Ini minta di 27. 27. Di bawah 25? Paling pasnya 25. 25 aja ya? Iya, pengennya okay. 25. 25 bisa bawa pulang mobil E2000. Oke, okay. Untuk bagian interior juga masih wangi ya. Jok belakang aja, Om, tuh belum dipasang. Jok belakang dilepas ya? Siap. Oke. Okay. Ya. Dibuat di 25 aja? 25. Okay. Demikian informasi dari saya mengenai stok mobil yang ada di garasi Fahmi. Jadi baik. Teman-teman di sini. Saya terima kasih nih kunjungannya ke sini. Alhamdulillah. Jadi sama-sama kita silaturahmi ya. Udah buat ini enggak ya. Karena sibuk, sama-sama sibuk ya. Iya. Dan alhamdulillah bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Oke, okay, jadi teman-teman yang butuh mobil jenis apa aja nanti bisa konsultasi dengan insyaallah. Om Fahmi ya. Siap. Pastinya di segmen harga terjangkau, kondisi insyaallah terbaik apa adanya. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Om Fahmi. Agak sibuk ya.